Pun dereng banter padahal arem-arem loro entek kabeh. Senang yen tek seneng ya telah jawab arek jawab salam ora karep nggih. Kulo wangsul nggih Pak nggih. Nggih. Mengke nek jawabe banter arem-areme tambahi. Arep panitane nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enten sinten jawab salam. Manggone mburi lendet-lendet kalih dolanan HP. Ulama ngendika nek ngaji dolanan HP niku HP pada saat itu berfungsi sebagai setan gepeng. Ngaji itu malah dolanan HP malah. Ya, kamu ngaji di sebelah mana? Saya di dalam beduk. Ya nanti tak antar ya kalau pulang ya. Muah, muah. Tanam kan berjadikan kayak gini. Paten ini yang HP nih, boten barokan. Kecuali yang panitia ya, yang merekam, kemudian memfoto, benten. Ya, oke okay. Pokoknya sing sanes panitia, HP dimatikan karena akan berfungsi sebagai setan gepeng. Setannya jenenge Oppo, Lenovo, Nokia, Samsung. Kalah kali yang dulu apa HP jenengan? HP dulu mereknya Cross. Regane 250.000 mun komplit sak lalapan iki kali sambel ini. Kalau langsung ini Pak Suhar ngeten, Pak. Nggih, niki tambah ilmu sithik-sithik ning diamalke. Sedaya ulama sepakat tiyang ngucapke salam ini mboten wajib. Terus kalau ngucapke salam ini mboten wajib. Penjenengan jawab salam hukume wajib. Ampun nganti pengajian lagi diwiwiti wis gawe dosa mergo ninggalke perkara sing wajib sebab ndomblong nyawang mubaleke kok ganteng men. Sing buli niku langsung buli. Ah mubaleke GR gejala rabies. Ngoten nggih. Wajib. Mula kula wangsuli malih. Kula dongake sing jawab salam kula banter mugi-mugi rezekine kathah tur barokah lho, Ma. Amin. Kathah kok mboten barokah memet, Bu. Memet ajur. Kathah ora barokah. Sing jawab salam kula kula dongake mugi-mugi putra putrinipun dados putra putri kang saleh lan salehah Allahumma amin. Cah pinter, cah gaul, cah ayu, cah ganteng, cah terampil, randusari pabrike. Ning cah saleh dereng mesti. Kula tangle bapak sekalian. Ibu-ibu sinten putra panjenengan sing gaweane jek gelem adan enten masjid ngacong. Bloketi serae. Sing ngadane wong tuwek-tuwek. Kasomo. Lek Senin. Lek Senin yang lahirnya malam Rebo. Dari rebul lahir di malam. Toto enam sitik singkatan Kang Seno. Singkatan wong tua-tua. Anak soleh saat ini jarang. Bu kalau tangan bu kong jawab kan di jujur ini di enten masjid ya. Mau dengan kusi deh. Mubuh masjid itu malati bu. Ini kalau tangan masjid apung enten pantai tali sepalu subhanallah masjid enten gendur laut ya digempur tsunami tubuhnya pitung meter Ramayana Departemen Store Hotel Mercury terus
toko bangunan sedaya ajur tumpur niku masjid utuh jlentuk. Masjid niku mati. Nggih, ampun ngapusi nggih Bu nggih. Sinten putranipun ibu-ibu sing ngijik krama inggil karo mboke ngacung. Mboten sih Bu. Wah enak nggih. Wong 300 sih sing anake basa mboke durung sitok. YouTube kitchen ya nama ini pun ya. Apa sih anak soleh jarang ngadan teng masjid wong tua tua subuhan teng masjid itu jarang sama. Bukan tanggut bu. Sinten putra penjeningan sing wau enjing sholat jamaah subuh enten masjid ngacun. Sitok meneng. Dia tumi. Kena sih kita ya lu ya. Mbak Kasti nih ya. Mbak Kasti. Iya tak Mbak Kasti tak. Mbak Kasti itu nih. Oh dari Lesuti tak. Benar nih Mbak Soma tak. Boncar dasar mau balik. Gitu. Sing jawab salam kula, kula dongake ingkang nembe sakit mugi-mugi senggang mugi-mugi kek mari ya Allah mang. Amin. Niki sing terakhir niki. Niki mungkin amine mesti biantar dhewe. Kabeh bar. Sing jawab salam kula kula dongake mugi-mugi utange gek lunas Allah mang. Amin. Eta-eta ini sing utang ora disari niki. BPD BKK BRI BNT sing siji mlih BPD Bak Bang Pendak Dino alias Bang Plecit. Ora ngene banter iki. Niki warga panjenengan bulura kok pian utang di dungane utang ngono. Amin. Allahumma dilunasi ampun khawatir. Allah razik la raziku bil haqqi illallah. Allah yang maha memberi rezeki, tidak ada yang bisa memberi rezeki kecuali Allah. Kalau salam sebentar boleh. Mungkin yang terakhir ping telu juga jawab salam. Biasanya ibu-ibu ini. Ibu-ibu ngantos mboten jawab salam kula pisan kas kula dungake mugi-mugi garwane rabi melih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini maca Al-Qur'an jenengan nyaut Allah disesuaikan kan pokoke sing di rumah lan belok. Tapi pantang larang dona bae. Kok balane kuwi ayat Allah ben bar. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Allah. Lo telung jam siap dengan si kalian yang kalian ini. Telung jam berapa bu? Nek telung jam aku ane jadi telung nek sita itu saja. Oke. Lepasnya menapa kan cepat ya pas ini. Nek loro, loro. Nek telu, telu.
Nek kok luweh katelung jam kafir ku ember ku bar. Wis selang. Jadi ngarepne pangsa payah bulan. Masa kita mau sehat kan sejak ini. Nah, yang goblok ini Mas Armando itu tidak tanggung jawab. Nah, suwe ngaji lah sasuwe suwe, sing penting diamal sih. Betul? Ngaji telung jam setengah. Mau dialeke ke Jakarta, sangune 15 juta. Wosidane 4 juta. Sampe sampe 5 juta. Rampunge ngaji jam setengah loro. Giliran subuh kali wong telu. Ngaji kok telu ngene barang subuh mesti ya wong telu. Ini pengajian gagal total ini. Kita lanjut terus ini. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kok bisa bertanggung, buat jangan ngaji ini sebabnya ngapa Mas Armando ini? Padahal pengajian campur sari bersaksi nih. Pengajian bersugala, pengajian suka tebu. Pengajian kembang tebu. Kembang asmara. Lah. Pengajian mendemik doa. Jadi aku enten terus di pengajian petang tahun ngebrai. Ini malah dipaketnya malah ya? Insya Allah. Jangan yang dalam itu lah buat tadi parahnya rasa diterki, rasa dijemput. Kalau terkenal mubalek jolak kong. Datang tak dijemput, pulang tak diantar. Kalau terkenal mubalek SMS, di SMS, di WA cukup. Pak, isi pengajian tentang ini, jam ini, tanggal ini, alamat ini. Kalau begitu penting. Isi deh, isi deh, orang penting. Bos asuh kan? Pak Taufik lama tuh, pengajian mubar atau bawa amplop orang penting, isi deh orang penting. Kan saya kerja transfer. Gak transfer kan malah oke nih Pak Pak Amir gitu. Mungkin nomor rekeningnya hilang kira-kira Mas Pak Amir. Apa dijatuhin saat ini? Ya benar tuh. Jangan mau muli sholawat. Sapa sing sholawat karang Kanjeng Nabi pisan dibales Kanjeng Nabi ping 10. Malaikat melu bales ping 10. Kanjeng Nabi itu man sholalahil malaikat tukanat min ahlil jannah. Sapa sing disholawati malaikat sumber mesti mlebu swarga. Allahumma amin. Dimaca sholawat kaitan apa? Apa dari kabeh beno sholawat ngoten nggih iki malih nabi Kanjeng Nabi iki nek ndang sholawat pati budi iki hadis sahih jenengan sholawat iki Kanjeng Nabi rohnya dihidupkan lagi dibangkitkan lagi ke Kanjeng Nabi kesan kadung napa kaking jawab salam panjenengan iki hadis sahih ketika Nabi disholawati maka Nabi bangun kemudian menjawab sholawatnya ibu-ibu bapak-bapak. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi. Jadi makmum sudah tuh. Bapak Ibu wakil gubernur salat ini. Yang Allah majlis-majlis yang kudu diwacake sholawatan sehingga dia akan mati salat gue tak mau sebab Kanjeng Nabi rawuh ono kulo hadirin wakil khusus para ulama para pilih sepuh Bapak Hakim Bapak Kepala Desa Randusari atau yang mewakili Mas Parmanto sebagai ketua panitia anak-anak TPA luar biasa Mas Allah. Ini perlu diterasi, Pak. Diterasi juga hebat-hebat. Cerita berwarna kaya mana hafal. Puisi dawanya kaya mana hafal. Sehebatnya salah lu mau. Apa itu? Juz 30. Oke. Juz 30 hafal. Oh, jarang ini lebih anaknya. Boknya buku apa? Boknya itu juz jambu. Juz melo, juz nongkong itu apa? Juz apa? Juz anaknya.
Jusama, mbok e jus apokat jus jambu, tok-tok wong iki. Ya pocoke malah jus pokah iki apa iki. Diteruske mule pengajaran kuwi. Gayane mule. Saben peringatan hari besar eneke. Sebenarnya bersyukur bahwa sekarang kalau mereka belum dasari dipilih kalau bisa Allah belum kita tepat bro kenapa dipilih Pak Ustaz? Loh, yang ngaji itu bertemu merbawa longgar ya wah yang ngaji yang masjid al-ma'unnya udah longgar orang di kawihan apa pengangguran kabe sih kenapa ini? Bahwa kabe yang beli kawihan repot ini Pak Bu. Ya kampung kula pengajian maulid Nabi gejen kula panitia ngedung Al-Quran itu jumlahnya 1500 Juz Amma ngedung apa itu? Al-Quran terjemah Juz Amma Iqra sehingga kau orang iman kula tiga lagi sebab orang ngaji itu betul merdua selama kula tangan itu betul sakit yang lagi ngaji sing solo raja gawean nganggur saat itu rata kau ngaji lagi ya kan betul apa jadi ini apa bocah ini kerumun ini orangnya kerumun soalnya bantal orang soalnya bantal kita lagi lah ini mungkin ada nomor nomor tiang ngaji itu merdua dipilih kali kesilap wa may yuridillahu bihi khairan yafaqihu fil din. Sapa sing uripe bakal digawe apik dipilih Gusti Allah cinine napa dimudengke teng perkara agama. Mudeng agama. Oh kae adat aku tak nang masjid. Oh kae ngaji aku tak teko. Oh sesuk subuh nang Mbak Somo ini oh Mbak Somo ngejak sholat ke masjid ini kan ngek wong sing dipilih ke sholat mudeng, mesti teko selajar-selajar di lalu sesak diubah ini tamu seneng, tak nih panganan sing enak-enak sing ngurapat enak, gak lagi diri. Oh mungkin nak tersih pilak tersih masuk angin pantokong iku lho sak kampung tapi lo tak lagi helm ni lep malang kering tadi ada cincing apa cincing tadi? Oh nek lo buju lo lo seneng ingat tadi cincing malah lo seneng terus bu mungkin nak mau cincingnya ngepol sampai tadi lo masih jauh padu soalnya lo padunya pindah kasur ngomong kula yang dipuntukannya ini dibawi dengan dikasih sekatung itu pak ngomong betul sangat jauh pak ngomong lo tanggap? Lo tanggap, karena apa? Buru-buru saat ini yang pulang murid itu lagi pulang karena apa? Sebab kepala sekolah ini pidato guru ini dia ngomong dewe bagaimana Pak Eko? Masuk lah kalau itu ngerti orang tua itu gak guru ini kepala sekolah anu apa pidato kok yang ngomong deh kalau muridnya ya orang tua kayak murid kayak guru nih kalau ngisi pengajian yang terkantor dinas pendidikan badan luar negeri kepala dinasnya Bapak Dr. Andes Haji Siswanto MPG ini aku pas Pak Siswanto pidato ini aku bawaannya ngedot cerita Dewi kalau muridnya ya ini guru nih cembir kalau cincin dalam pak teori pak jadi gedang mau pakel lo apa ini gedang sulapan nurul tengah anak karena itu bapak-bapak kan dari anak saat ini disekannya guru-guru itu juga cutek kabupaten Wonogiri itu ranking ketiga sejawa tengah pelecehan dan kekerasan seksual pelajar sehingga juga Mas Jeket pulau rumung pak kepala dinas mireng dan membetul bapaknya ngumet kan dari anak lanang-lanang kenapa kok? Nah bapaknya enak ditandani Gusti Allah jalan ngumet ya Rasulullah di tekno lagi ngeret pada ngejit panen tuh rampung yang ngejit buat cari Gusti Allah kan ngeret ngerek ya tak ngejit oh sampai ditimbali ditandani Gusti Allah
As-salatu khairun minar raum. Salat kuwi luwe ape tinimbang turu. Sampai apa lah? Turu kuwi luwe ape tinimbang salat. Wong sakmene sing teng masjid durung telulas. Al-Islam, Nurul Islam. Assalamualaikum. Kasih luas sekali. Kamar mandi soalnya disi-disian mending adan memura sarungan timbang jupuk sarung di disi. Untuk Nabi. Masjid pertama yo. Mujahidin kalau pasar batati. Wong kuwi umur 75 tahun gane ada. Gane wong kuwi di salah biasa. Jam 10 wengi ada isa. Wah, jeger sak randu saya. Pak Polo duwi Pak Kadus duwi, kepala BKK duwi, Pak kepala sekolah duwi. Jame bubra. Mbah, jam 10 lho, Mbah. Pak kepala sembah. Sampeyan melu aliran napa, Mbah? Jam 10. Padahal itu yang koplo tak kiri lah, jangan dinding mati tolong sasya ini yang mati kalau tau ngerti yang masjidmu, jantel lu dong, nasi kodo setengah limo, setengah pintu, jam rola sebapa contoh ratu yu mau ngopit ngontor R.E.King kali ya Pak! Eh, jangan ngopit lho mbak jam 10 lima ya, itu nanti mau ngorong kelempar-kelempar adan kok jangan apa ya, jangan mbak Pak Tatiu nih tapi yang bangun karena orang ragusan mau jampi itu kurang 10 menit diadari anakku rana sing teko bareng saya kita adari jam 10 malah ada teko kabeh ini jadi sing jadi anakku apa kuwi to jadi malah ya dari anak saya rata teko dari jam 10 bengi malah ba itu orang ragu ragu alas ragu salin dulu waktu itu terakhir papang jeng simpangi ono catur muke papang jeng simpangi duso-duso ditinggal mo sing mare palu jedot sing mare siki jedot lo kan mereka bu lombok bintang jendak yang palu jangan gitu masya Allah mengerikan sing pertama kula duduk saya bisa gak apa lalu mereka bu, ya Allah betul apa saya bisa yutus dengan betul masuk akal Lombok, Palu, Donggala, Sigi naik pesawat namun gawur dan bisa yutus dengan tekan Bali jangan tahu apa Wallahu fi awnil abdi makan al abdi fi awni abdi jembatan dia nih makanan jembatan gue Allah akan selalu bersama orang-orang yang menolong orang lain Aceh, Gunung Merapi, Batu, lo tuh bisa. Gak waktu saya itu sengaja. Kami laporkan bahwa ini adalah jembatan kuning yang menjadi ikon kebanggaan masyarakat Palu. Ini sebenarnya sih kan? Yang sekarang sudah hancur. Hancur. Terus. Ini adalah jembatan yang merupakan konstruksi pertama di Indonesia dan ketiga di dunia. Dan di ujung yang kami arahkan kamera adalah tempat berlangsungnya upacara adat festival pesta alumni penuh dengan kesini pengajian-pengajian itu di ceramah-ceramah pidato kok dilihat ini kayak ulama kenapa jawabnya Pak Wali Kota wakil wali katanya Pak Hidayat wakil wali kota ini sih Pak Peso nyanyi umum betul Pak Saung kok dilihat ini tiga kali jawabnya apa Pak Kiai ini hanya adat ini hanya tradisi kalau Pak Kiai gak suka tinggalkan Palu okay. Umaro pemerintah ngusir ulama
akibatnya kayak ini. Maka ulama itu perlu didengarkan. Maka yang kedua, masjid, ya ini lah masjid Apung. Yang paling ujung ya ini. Masa gak dibalik itu? Apung banget. Boleh aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah masjid yang disebut masjid Apung. Ini pengaruh semua orang makin dibagi laut di atas kanan. Masjid Apung. Apa kalau kita itu lanjut ke belakang? Iku pas ajin ke masjid Baratus. Anaknya kita umur lima kelas lima kali itu yang jopo. Apa saya jeruman? Niku bumi di depannya istilahnya berlalu terbelah. Terbelah selebar 5 meter, galong. Anake mental mencolot teng mriko, mbok teng mriko. Akhire mlebet teng bumi digulung iku. Saged munggah terus ibuke ngertos anake ini malah, "Nah, kamu masuk ke rumah, kamu masuk ke rumah, masuk ke ruang taklim." Dadi si Abar kali garwane kali anake sing umur 5 tahun. Niku anggar bar mahrib maca Al-Qur'an. Mboten nonton TV kaya awake dhewe. Maca Al-Qur'an rutin tenan niku. Manggone ajek. Mboten batal wudu. Mahrib tekan isya maca Al-Qur'an wong telu, maca hadis taklim. Pakai ibunya, "Nah, kamu masuk ruang taklim saja." Mlebet ruang taklim kok gulung omahe lancet. Abar niku saged mencelat ngerti-ngerti semaput tangi berdenten di atas reruntuhan kuwi balang. Hari kelima mayat anaknya Akbar itu bisa kita ambil. Hari kelima jenazahe mayite tesih lemes, mboten mampu kudune tesih utuh nyikep Al-Qur'an. 5 hari itu. Aide tentoga mati sedina sewengi dinep ya. Pak RT adi-adi golek kabur harus kali kok ambune biang. Niku akan jero lemah limang dino limang bengi. Ora mampu icik lemes kudunge cirutu kali nyikap Al-Quran. Pentingnya ibu-ibu moco Al-Quran bendino dan ngomong. Nomor kali perumahan petobo ngeri beli. Niku perumahan penuh sesak. Ngerti-ngerti lemah niku jadi lumpur. Jadi lembut sih mak encok langsung lo butang bumi terus saya digulung di blender gitu nih. Jangan bayangin perumahan ribuan omah sak mobil dia sak kantor dia sak pagar dia sak wes ini. Niku ngerti-ngerti gernyek perumahan itu jadi lumpur. Aneh bos, itu mau kita nelfon Mbak Winda. Amin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Rabbatil Masjid, Ya Rahimatu Afa'i wa Masakin, Ya Darsalani wa Alaikum wa Allah ilaha Kusawan Amin 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 Amin